Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial lagi ya tentang modifikasi. Dan untuk modifikasi kali ini saya ingin memodifikasi HDB ya 2FO ya 2FO dan 4 LAN 1 2 3 4 ya. Dan HDB 2FO 4 LAN ini sebenarnya sudah pernah saya modifikasi ya. Yang di video sebelumnya itu tentang modifikasi 3 in ya. Jadi 3 in. Jadi lebih difungsikan di client ya. Jadi difungsikan di client. Jadi ada 3 client yang saling backup ya, memberikan power. Dan sekarang saya akan balik ya. Jadi nantinya saya akan coba memfungsikan ini sebagai PoE ya. PoE lebih untuk menyalakan ya beberapa device ya, misalkan switch line atau AP ya. Jadi nantinya power itu bisa dari jack ya, jack power. Mungkin nanti jack power akan kita ganti ya, karena kan jack standarnya biasanya hanya agak besar ya. Jadi kalau jack-jack yang standar dia nggak bisa masuk ya. Dan nantinya semuanya ya, semuanya akan kita modif untuk LAN-nya itu bisa PoE out dan in juga ya. Jadi nanti nggak perlu pakai diode untuk penyara arus, jadi bisa PoE in maupun PoE out ya, semuanya di jumper termasuk dengan check powernya. Oke ya, langsung saja nanti kita akan mulai memodifikasinya. Dan jangan lupa ya, sebelum kita mulai, yang belum subscribe ya silakan subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti mendapatkan video terbaru dari saya. Silakan like, komen, dan share ya kepada teman-teman apabila video ini bermanfaat. Oke, kita mulai. Oke teman-teman ya, mari kita mulai untuk memodifikasi ini ya. Di sini aja dulu ya, kita akan cabut dulu untuk cek powernya. Kita cabut. Kalau misalkan, oke, ini agak sedikit susah nyambutnya teman-teman ya. Kita kasih panas dulu. Sedikit ditekan. Oke. Ini sudah copot. Satu. Juga oke ya, oke udah lepas ya teman-teman. Nah, yang kita perlu masukkan yang ini aja negatifnya, ini gantinya ya, ini saya cabutan dari switch ya, ini nggak diperlukan, jadi nanti kita potong. Kita potong ya teman-teman, ini nggak diperlukan. Dan yang ini saya sedikit rapikan ya biar ini nggak berbahaya. Ya, yang ini kita lurusin aja ya teman-teman, karena nanti kan kita dinaikkan sedikit nanti untuk ini yang dijumper dengan plusnya, dijumper dengan positif dan negatif dari plus minus pin 45 ya, seperti ini. Kita dinaikin dikit nggak apa-apa. Oke, kita coba pasang ya. Oke, sudah masuk. Kita kasih timah ya teman-teman.
ambil miring aja biar tidak jatuh. Baik ya, memang ini kekuatannya agak sedikit kurang ya karena hanya cuma satu ya. Yang penting masanya aja yang kita solder ke sini. Oke. Sekarang kita hubungkan kabel-kabelnya. Nah, ini agak perlu hati-hati ya soldernya karena mepet-mepet sekali ya.
Oke ya, jadi ini sudah bisa digunakan untuk menyalakan alat lain ya. Akses point misalkan, kemudian ini untuk switch yang lain ya. Kita bisa tes semua port, misalkan ini port yang berikutnya. Kita tes. Nah, nyala juga ya teman-teman. Port yang satu lagi mungkin dari AP-nya kita pindah ke sini. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dia bisa PoE out ya, juga nantinya bisa PoE in ya. Misalkan ini saya cabut adaptornya, saya colok ke access point. Access point ini kebetulan bisa PoE out ya. Nah, RTB-nya pun ikut menyala teman-teman. Jadi di samping dia bisa PoE in atau PoE out ya, juga bisa PoE in. Ini kan yang dari HTB ya teman-teman. Nah, ini bisa kita cabut, kita akan ke tempat yang lain juga sama ya. Jadi fungsinya sama ya teman-teman, bisa PoE in, ini masuk, ini keluar ya, seperti itu ya. Jadi fleksibel lah ya, fleksibel. Tinggal kita atur kalau misalkan kita tidak ingin ada arus balik, itu mungkin perlu dikasih diode ya, kalau mungkin misalkan tidak ingin ada arus balik ya. Jadi PoE in, kalau misalkan ada yang difungsikan sebagai PoE in khusus, berarti harus dikasih diode. Kalau yang ini saya kebetulan nggak pakai diode, jadi fungsinya semua adalah PoE ini ya, semua fungsinya adalah PoE in atau PoE, karena di sini ya itu tidak menggunakan diode. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih sudah menonton, berjumpa lagi di next video.